Nah ini daun jati biasa, karena selama ini membungkus daging selalu menggunakan plastik, akhirnya menimbulkan pencemaran lingkungan. Padahal potensi daun jati di kita sangat banyak, kebun jati juga banyak, dan nggak usah bayar, tinggal ngambil di perkebunan-perkebunan perhutani, boleh kok, nggak melanggar. Nah kemudian ini talinya, saya siapin tali dari bambu. Sehingga kegiatan kurban yang saya lakukan di berbagai titik, biasanya membagikan daging, saya tidak lagi menggunakan plastik sebagai pembungkus. Nah, enggak lagi pakai plastik, tetapi pakai daun jati. Nah, ini termasuk ini kalau dibungkus pakai daun jati ini, ya lumayan lah ini. Double. Ya, ini kalau ini sapi limosin kalau ini. Kalau sapi limosin mungkin ini ya kurang lebih dagingnya adalah 80 kilo. Dagingnya bujangan asli. Ini sehingga nanti kita jumlahnya banyak, saya hampir punya 3000 daun yang nanti dibagikan ke panitia-panitia. Ya, semoga kurban kita kurban yang memberikan manfaat, hikmah bagi banyak orang. Dan kemudian juga hikmah bagi alam. Jangan sampai nanti kita membuat perayaan, kita bahagia, tapi alam menangis. Ya. Nah ini sapinya. Sapinya tar. Gede nih kayak dia. Tenang. Nunggu. Kabar yang satu marah. Masih marah. Ini sudah tenang. Ini loh. Produk-produk lokal kita.
Setiap orang kalau punya 2 ekor saja sudah nggak usah beli lagi dari luar negeri. Jenis PO namanya. PO, ini jenis PO sapi putih. Kurban biasanya pengennya putih. Kadinya. Kahanap kanudinya. Eta mah ini biasanya nalian angkot. Ayeuna nalian sapi teu ngartieun. Sapinya sudah tenang, kandang-kandangnya sudah kosong, ya. Nanti tinggal diantar di rumah pemotongan hewan, dipotong, dibungkusin baun pakai daun jati, kemudian dibagikan ke setiap rumah, diantar ke rumahnya masing-masing. Hidup harus saling memuliakan, tidak boleh saling menghina. Orang yang diberi tidak mesti diantrikan, tapi diantar ke rumahnya tanpa dia tahu siapa yang mengantar. Atau tanpa dia merasa hari ini akan mendapat. Itu kundang ngambek koin itu. Diamok. Oh, tidak dunungan anak. Mang Karman yang dulu pernah saya ceritain sedih karena sapinya telinganya terluka sehingga hati Mang Karman terluka karena modalnya nggak akan balik. Nah sekarang Mang Karman bahagia karena sapinya dua-duanya udah dibeli buat kurban. Dan dia dari pagi senyum aja tuh, tidak baut aja karena sapi yang terlukanya sudah dibeli. Jadi Mang Karman tidak sedih lagi memikirkan duit modal sapi sekarang. Bener tak bang? Oh, bebek ongko, sapi ongko, bukan duit enak mah, tapi kadang ulah kawin deh.
Ya tinggal lu potong, bungkusin, bagikan. Ya. Semangat terus, emang karma. Punya sapi gede-gede. B. Ini pokoknya nana, bimprot. Nah, sok. Tapinya ee. Tapinya ee. Bujur sapinya demplon nih. Kita mengantar. Nah, ini cara kita mengantar tradisional alami, semuanya berbahan bambu dan daun. Ya, ini kita mau nganterin daging buat saudara-saudara kita. Cara menyajikannya begini. Semuanya tidak ada yang berdampak pada kerusakan lingkungan. Semuanya berbahan apa yang ada dalam lingkungan kita. Oh, ya. Mana obat? Bisa mah tambah gitu ya. Dok, teman foto. Berarti opat. Opat tuh. Opat. Alimu lobat teh. Opat. Nah. Oke, bisa urang bagian Nina ya. Ya. Mau catatan. Deket aja. Iya, tak mau mangkirin dah ya. Ah, kirim. Ayo, kamu mau nggak? Kata siapa yang tradisional itu tidak menarik? Menarik, coba lakukan ini semua orang. Jadi setiap perbuatan tidak boleh merugikan alam semesta.
Ya. Assalamualaikum. Sampurasun. Sampurasun. Ya. Dana. Nah, ya Incuna. Oh, ya, Incuna. Incuna Bapak Kirin. Ya. Oh, Incana. Nah. Mas guru Saru Kecan. Habis kene menuju SMP kelas berapa? Kelas 3. Wah, sugan tes SMA aya sih kentung. Wah, ya jeung Dede. Rakana. Sareng rakana ya. Oh, 2, 2. Ih, jadi kena 2. Ah. Nuhun. Ah, sih. Ye, kentung maasih ya. Ayo. Eh. Nah, ah. Ya saya. Bapak. Mak. Punten. Nah, ayo. Iya, masih. Ya. Daging. Wah, alhamdulillah. Dipasak. Heeh. Di kamar ada Pi. Adieu. Iya, sareng Mak, iya. Ah. Tawi. Tawi. Assalamualaikum. Lah, ini Nina ini. Nih. Tadi pada ngagorowok. Ya. Daging. Kuat keneh teh huntuna. Kuat. Mini teranda. Hah? Ieu teh. Mama terangke kerta taranjang. Oh, kerta taranjang. Si mama apal kuring kerta taranjang. Kuring mah teu apal mah kerta taranjang. Taranjang. Boga incuk anu parawan keneh teu? Gaduh. Saha? Mana? Ya. Sekolah kene. Oh, sekolah kene. Kuring boga ya, bujangan tuh itu tuh. Ini segede muning. Ayo, Pak, ke mana, Dek? Kasain, Nak. Maaf, Pak. Jadi mana, Pak? Ya. Kana kudu foto teu nanaon. Ah, nyangakeun. Ah, mudah-mudahan manfaat. Ayo. Mana deui? Doakeun nya ieu bujangan sing baroga jodoh. Amin. Saya minta doain ini banyak bujangan yang belum dapat istri, mudah-mudahan segera dapat istri dan jenis kelaminnya perempuan. Dan doain ini yang sebelah nih yang belakang saya sama istrinya takut banget. Mudah-mudahan diberikan kekuatan untuk tidak takut sama istrinya. Amin. Ya, amin. Assalamualaikum. Hah? Enak. Ya. Masa bikin lah kasah weh. Hah? Oh, kan. Ya jeung Maya. Deukeut ka Mak. Maya. Jan. Ye, teu nu amprok. Amprok deui tah. Ya. Alhamdulillah. Tan ani ieu ieu kan. Nah. Atur nuhun. Jadi. Kuma ngeutim, Bang? Udah. Tah, ya. Kuma. Ieu daging. Doakeun ieu ku pamajikan teh sieuneun pisan. Doakeun mudah-mudahan sing sadar teh sing ku pamajikan nya. Daging harus atoh masih ya. Ini atoh cenah. Masih, Nges? Iya, masih ya. Tadi nuncan.
Cari. Masih manges eta meren geus? Nya. Heeh, geus. Jadi tilu. Atin. Oh, Atin. Aya teh jeung mah. Oh, iya, heeh. Ah, iya. Daging. Daging. Oh, makasih terus. Doakan sing boga salaki ini janda nih. Mudah-mudahan segera dapat jodoh ya. Amin. Terus kok. Kita jangan nu Atin. Ini kagak bagus toh. Tapi kali bobokona. Lobating mawana. Ya, siap. Ayo. Ayo, Bos. Ngalut, ngalut, ngalut. Terus, terus. Siap, Pak. Kasadi mencan. Kasadi. Ma. Ya. Apunten, enggak nyangakeun ka ya, dia. Mimiti. Nah. Haken. Mudah-mudahan manfaat. Gitu. Mana sing sehat? Ya, semoga sehat ya. Ma, mudah-mudahan dapat jodoh lagi ya. Ya. Aduh, entar. Ya, eta nyanak naon eta? Waduh. Iya tuh. Mangga nuhun. Punten. Bu. Waduh, di kamar ya. Mana? Waduh. Waduh, kunaon ngedeng wae? Apa? Teu bisa lompat. Aya teh bisa. Usah eutik. Oh, nyeritoeun. Ieu teh bupati teh. Geus henteu, aya mah jadi DPR, teh jadi bupati. Naon ieu? Daging. Heeh. Sing jager. Oh, mau sekolah tuh mah hatur ke boga salaki deui moal. Oh, kunaon moal boga salaki deui? Anak balonghar kalah tos terayang. Oh, kumaha tuh katanya ibu saya, kenapa enggak ada? Ya dulu meninggal. Ngagoler wae kunaon? Heeh, pan ieu teh tuh mah teh bisa lompat. Oh. Ieu teh saimah teh jeung incau. Oh, nu penting mah bisa dahar keneh. Dahar mah. Oh. Tinggal masing sehat. Ya. Udang. Saya minta emaknya yang sehat gitu. Aki apong? Oh, kunaon? Oh, apa sok digawekeun? Oh, baheula mah. Aki apong sok digawekeun. Buka. Nah. Ya, ini suasana kita membagikan daging kurban diantar ke rumahnya masing-masing, dibungkus pakai daun jati, pakai bawang. Temu langsung. Semoga apa yang kita lakukan menjadi kebahagiaan bagi semua, karena hidup bahagia itu adalah hidup yang bisa membahagiakan orang. Berbahagialah di atas kebahagiaan orang. Oke. Mak, nuhun ya. Ya. Emak nuhun. Oh, aduh. Kangen. Ya. Dari Ciput. Ya teh. Sa, anu teh? Ye. Bijua. Oh, bijua. Oh. Bapak mah boga salaki keneh henteu. Boga salaki keneh? Mun boga. Aya keneh. Apa di makam? Oh, salakina di makam. Keur naon? Suaminya di makam katanya. Makam, bapak mah. Oh, salaki apa bapak anu di makam? Mun. Oh. Salakina katanya suaminya di makam. Gimana suami di makam? Ya, suaminya sudah dimakamkan. Ya. Ning cager. Nek salah buka salah kiri mah. Arek. Tuh aya bujangan teh ieu. Tawa dah sak dieu. Daek teh. Oh, daek teh. Kadia bener. Daek teh kadia. Kadia daek teh. Henteu. Mbungeun sia mah teu payu.